Ya, oke. Okay. Halo guys, apa kabarnya lagi? Balik lagi di Tora TV. Oke guys, kali ini kita ke tempat ke Kelenteng Krasakti atau San Gokong ya. Ternyata dia ada di tengah-tengah pedesaan yang ada di Kota Medan ini guys ya. Nih, kalau kita lihat nih namanya nih ya, Kelenteng Krasakti. Gitu guys ya, tuh. Oke. Okay. Tuh ya, Kelenteng Krasakti. Nah, jadi ini juga saya baru menemukan nih tempat apa kelenteng ini di suatu pedesaan yang ada di Kota Medan ini guys ya. Dan ini memang nih bagus banget, warnanya terang banget ya. Jadi saya diizinkan untuk bisa mengeksplor tempat San Gokong ini. Ah, ini guys tuh ya. Waduh, gile bener. Luar biasa ini guys ya. Ya, tuh. San Gokong ini guys. Gile bener. Dan apa sekali lagi ini saya diizinkan untuk mengeksplor ya guys ya di Kelenteng Krasakti ini atau San Gokong ini. Nih ya bisa lihat ya. Waduh, ih, besar banget ini patungnya guys. Wow, apik bener ya. Waduh, benar-benar luar biasa ini desainnya ini ya. Wah. Oke guys, kita lihat dulu ya guys ya apa San Gokongnya ini ya. Nanti kita akan keliling. Waduh. Dan ini guys, dan ini lokasi ini lokasi Kelenteng Krasakti ini benar-benar ada di tengah-tengah di pedesaan yang masuk lagi ke dalam gitu ya. Waduh, gila. Waduh, baru kali ini benar-benar nih kelihatan ininya ya guys ya. Ini juga ada naganya ini guys. Waduh, oke kita kelilingin dulu ya guys ya ini ya. Wah. Gila benar cantik banget guys. Mungkin ini adalah San Gokongnya asli, mungkin ada di sini kali guys ya. Tuh. Wah. Luar biasa banget loh guys. Dan ini memang ada di halaman ini ya, di luas ini guys ya. Wah. Besar banget ya ini San Gokongnya ini guys. Wow. Ngeri banget ya. Wih. Wah, benar-benar ini guys ya. Tuh ya. Wah. Luar biasa. Luar biasa guys. Wow. Dan ini memang benar-benar di tempat yang sangat-sangat tenang. Tempat yang sangat tenang ini, guys. Ya, tuh. Oke, guys, kita coba katanya ya, apa di belakang sana buat tempat apa meditasi. Dan ini kelentengnya. Coba kita ke tempat ke kelentengnya dulu, guys ya. Ini ya, cantik banget ya, guys. Tuh ya. Waduh. Cantik banget, guys. Dan ini juga bersih di sini, guys ya. Waduh. Oke guys, coba ya kita jalan tuh sampai ke belakang sana. Kita akan kelilingi ya apa tempat ini ya. Cantik banget ya dengan warna-warni ini ya, kuning, merah, hijau. Wow. Sampai bawah ya. Rapi banget ya guys ya. Rapi banget loh. Tuh ya. Ini guys rapi banget ya. Memang ini tempatnya tenang banget. Memang di tengah-tengah sawit ini guys ya. Apa di tengah-tengah sawit ini nih. Wow, ini kolamnya kolam apa ini ya? Benar-benar ya, arsitekturnya cantik banget ya guys ya, cantik banget. Oke, coba kita naik guys ya, kita lihat. Naik lagi guys. Wow.
harap buka sandal sepatu. Oke. Kita buka guys ya. Kita buka sepatu dulu. Nah, ini sawit nih guys. Ini di tempat tengah ini nih. Ya. Wah, merinding saya guys. Bagus banget ya. Nah, di sana tempat meditasinya guys. Cantik banget ya, cantik banget. Tadi kita di sini guys ya, tadi lewat dari atas sana ya. Ini guys tuh, coba kita lihat ke dalam ya. Bagus banget arsitekturnya guys ya. Dan sekali lagi guys, ini adalah kelenteng Kerasakti ya, atau San Gokong. Permisi. Ini guys, San Gokong. Permisi. Ah, ini guys, luar biasa. Itu ya. Ini yang San Gokongnya yang di tengah-tengah ini. Biasa guys, luar biasa, mantap ya, Kerasakti ada di Kuan Im. Wow, bagus banget ya guys ya, luar biasa banget ini. Ini juga saya baru menemukan ini guys ya. Dan kalau kita lihat, ini adalah tongkatnya guys. Ini. Besi nih guys. Waduh, berat banget. Berat banget men. Besi nih. Ini lapas senjatanya guys ya. Tongkat San Gokong ini nih. Oh, ini nih yang pedang yang dia pakai nih. Wah. Nih. Berat loh guys. Tuh. Ini apa tongkat dia ini ya? Tuh. Tongkat San Gokong ini nih. Wah. Dari besi loh ini. Apik bener guys ya. Luar biasa, cantik banget nih. Cantik banget. Cantik banget nih guys. Ya. Oke guys. Jadi kita akan keliling lagi guys di tempat San Gokong ini. Ya. Waduh, cantik banget ya. Tuh, sampai ke sana. Nanti kita coba untuk keliling ya. Untuk keliling lewatin ke sana. Mungkin akan kita lewatin dari atas saja ya. Nah, di sana tempat ruang meditasi, nanti kita ke sana. Oke. Oke guys, lanjut terus ya. Pantau terus. Oke guys, kita lanjut ya. Tempat apa ini? Oh, itu guys. Kayaknya ada makam. Assalamualaikum.
Yes, coba kita kelilingi lagi guys ya. Aduh, luas juga guys. Luas banget ya. Luas banget ya. Dan ini kita akan keliling guys. Benar kayak rumah Sun Gokong gitu ya, rumah keras sakti ya. Udah ikan apa ya di situ ya? Ikan koyak kan mas itu ya? Wah, banyak laba-labanya guys. Oke guys, kita turun ya guys ya. Benar bagus banget ini ya. Luas banget guys ya. Mungkin ini kalau dijadiin tempat wisata mungkin bagus banget ya, tapi ya kan ini buat tempat berdoa bukan tempat wisata ini. Sun Gokong. Wow. Ada mata air kali ini ya guys ya. Mana kita nih? Oh, ini guys, lihat sini kita. Ya, tempat tadi nih. Tempat Sun Gokong. Oke guys, kita ke tempat meditasi ya di atas nih. Katanya ini tempat meditasi. Tapi kita coba ke sana dulu deh. Sana dulu ya. Sun Gokong, apa seharusnya ada keranya di sini ya? Iya ya. Seharusnya. Ah, ada yang tukang bersih-bersihnya. Bu. Ya. Awas jatuh. Bu, itu ada ikan apa di situ, Bu? Oh. Ikan patil gambung lah, apa yang dilepas orang ini ya kan? Oh, bisa dimakan? Bisa, cuman orang ini enggak makan lagi. Oh gitu, iya. Untuk syarat gitulah. Oh, ini luas juga ya? Iya. Ngeri. Oke, apa saya naik dulu ya? Oke. Ini kalau rame hari-hari apa aja, Bu? Oh, Rabu Jumat ya? Ah, cek cap gua tanggal 1 sama tanggal 15 ya. Oh, gitu ya. Oh, oke. Okay. Oh, itu guys. Rabu Jumat rame guys, orang-orang pada kesini nih. Sun Gokong. Memang saya kurang tahu juga ya. Ini apa? Kelenteng ini apa ya? Apa permintaan kita seperti apa gitu ya? Apa buat kesuksesan atau bagaimana,
atau kelancaran, kerejekian, ini saya juga kurang tahu juga. Gitu ya. Oke. Hanya orang Chinese yang tahu nih. Oke, kita naik dulu ya, guys. Wah, luar biasa, guys, apa keliling kita hari ini ya. Wow. Mantap dah. Tadi bagus ya, yang patung Sun Gokong yang di depan itu ya. Mantap ya. Oke. Kita sampai di sini. Ruang meditasi. Ah, ini guys ya, ruang meditasi ini. Ya. Ngos-ngosan juga kita. Ntar ya, buka sepatu dulu. Ah, ini dia ruang meditasi. Enak banget ya di sini kalau meditasi ya. Tuh, tenang banget. Banyak sungai. Ini peternakan ikan nila kali guys ya. Mungkin ya. Di situ tuh. Oke guys, kita ke depan dulu ya. Benar luas banget guys. Ada jeruk nih. Ini mungkin tempat pertemuan ini nih. Ya. Oke guys, jadi inilah tempat kelenteng Kerasakti ya. Kerasakti atau Sun Gokong ya, yang ada di film itu juga ya waktu itu ya. Yang lagunya Kerasakti ya, jadi disinilah tempatnya, disinilah base campnya, tempatnya ini ya, dan disinilah mungkin di sini juga Sun Gokong ini dilahirkan di sini. Wah, ngeri, mantap, waduh, luar biasa banget ya, luar biasa banget. Oke ya guys, ini kita udah lihat ya Sun Gokong ini ya, benar cantik banget. Dan ini kelentengnya di sini ya. Di sini kalian kalau mau berdoa di sini ya, bagi orang-orang Chinese di sini yang menganut kepercayaan ini. Ya, inilah guys Sun Gokong. Wow, besar banget guys, luar biasa. Saya juga nggak mengira di tempat di pedesaan ini ada yang seperti ini guys ya. Wow, sangat-sangat cantik banget, cantik banget. Iya, oke guys, kalau gitu thank you guys sudah nonton Tora TV guys ya. Jadi pantau terus explore-explore yang ada di Tora TV, dan terus kita akan ke tempat-tempat yang benar-benar yang sangat antik, unik, dan bersejarah juga guys ya. Oke guys, thank you udah nonton Tora TV. Jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa komen-komen dan share-share juga guys ya, supaya Tora TV berkembang dengan cepat. Oke guys, thank you kalau gitu.